ingin si gajah bersuara lantang. Di suatu hutan ada satu warga baru. Ia adalah seekor gajah. Ia bernama Gajin. Gajin ini memiliki suara yang lantang dan juga tubuh yang besar. Namun, ia juga memiliki sifat yang sangat ramah. Kemudian, Gajin berpikir untuk menyapa warga hutan lainnya. Ia berkeliling dari hutan ke hutan. Ketika sedang berkeliling, ia melihat ada dua ekor tupai kembar. Mereka adalah Pitu dan Tupi. Kemudian Gajin menyapa mereka. Halo, perkenalkan, namaku adalah Gajin, warga baru di sini. Tupi dan Pitu yang mendengarnya pun sangat terkejut. Dengan suara Gajin yang sangat keras dan juga langkah kakinya yang membuat mereka, membuat makanan mereka hampir terjatuh. Kemudian Tupi pun berkata, "Aduh, suaramu ini sangat besar, kau mengejutkan aku saja." Kemudian kembarannya pun menjawab, si Pitu, "Iya, benar, gara-gara kau kami hampir saja tidak bisa makan. Bisa tidak kalau kau melewati rumah kami, pelankan suaramu dan juga pelankan yang kakimu." Gajin yang mendengarnya pun sangat sedih. Kemudian Gajin berkata kepada mereka, "Maafkan aku tidak berniat untuk mengganggu kalian. Baiklah, lain kali ketika aku melewati rumah kalian, aku akan mengucilkan suaraku dan juga langkah kakiku." Kemudian Gajin berniat untuk menyapa warga hutan lainnya keesokan harinya. Keesokan harinya, ketika hari masih pagi, ia bergegas untuk menyapa warga hutan lainnya. Kemudian ia berjalan dengan penuh semangat. Ia bernyanyi seketika melompat. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Kemudian keluarlah seekor tikus dari dalam pohon. Ia adalah Nino. Kemudian Nino berkata, "Hei, kau, gajah." Kemudian gajah pun kebingungan. Ia mendengar suara, namun tidak melihat ada seseorang pun di sana. Kemudian Gajin berkata, "Halo, perkenalkan, namaku adalah Gajin, warga baru di sini. Tapi kau ada di mana? Aku tidak melihat ada seorang pun di sini." Kemudian Nino pun berkata, "Hei, kau, Gajin, dengarkan aku. Gara-gara suara Gajin pun sangat sedih mendengarnya. Ia berkata, "Apa salahku jika aku memiliki tubuh yang besar dan juga suara yang lantang?" Kemudian Gajin pun terus berjalan. Ia berlatih untuk mengecilkan suaranya dan langkah kakinya di pinggiran sungai. Lo, lo, lo. Hasilnya tetap sama saja. Ia juga berlatih untuk memelankan langkah kakinya. Namun hasilnya pun tidak berubah. Kemudian Gajin yang telah berlatih untuk mengecilkan suara dan juga langkah kakinya pun kelelahan. Ia duduk di pinggiran sungai. Ketika sedang duduk, ia melihat ada seekor kelinci yang sedang hanyut di pinggiran sungai. Kelinci tersebut pun bergantungan di batang pohon yang tumbang. Kemudian Gajin yang melihatnya pun segera menolong kelinci tersebut. Kelinci tersebut pun sesekali meminta tolong. "Tolong, tolong aku hampir saja tenggelam." Lalu Gajin dengan tubuh besarnya mendorong batang kayu tersebut dengan belalainya juga. Kemudian
Kemudian batang kayu tersebut pun sampai ke pinggiran daratan. Lalu kelinci tersebut pun berkata, "Aku sangat berterima kasih kepadamu. Berkat dirimu, aku jadi selamat. Perkenalkan, aku adalah Sora. Siapa namamu?" Kemudian gajin berkata, "Perkenalkan, namaku adalah Gaji, warga baru di sini." "Baiklah Gaji, apakah kau mau menjadi temanku? Aku sangat berterima kasih kepadamu." Kemudian Gaji berkata, "Aku sangat senang mendengarnya. Akhirnya ada yang mau berteman denganku." Kemudian sejak saat itu Sora dan Gaji menjadi sangat dekat. Mereka menjadi bersahabat. Sejak itu, Gaji pun mau menerima dirinya apa adanya. Ia tidak harus merubah dirinya sesuai apa yang orang lain inginkan. Amanah dari dongeng ini adalah kita tidak boleh mengucilkan orang yang berbeda dengan kita. Justru, perbedaan itu membuat hidup kita lebih berwarna dan juga perbedaan itu dapat menjadikan manfaat untuk kita. Sekian dongeng dari saya. Terima kasih.